Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para saudaraku semua yang dirahmati Allah. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan dimudahkan selalu rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Di kali ini, di tayangan video kali ini, saya hanya ingin bercerita sedikit bahwa rezeki itu memang datang melalui niat dan ikhtiar kita, bukan serta merta walaupun kita sudah menggunakan sarana apapun yang sekiranya melantari untuk mencari rezeki kita, namun kita wajib untuk ikhlas. Nah, caranya ikhlas dan memudahkan rezeki kita itu bagaimana? Saya pernah membuat video untuk selalu membahagiakan keluarga dan juga untuk ikhlas dengan siapapun dalam mencari rezeki, karena rezeki itu bukan kita sudah menggunakan sarana pelarisan ataupun sarana memudahkan rezeki kita lalu tiba-tiba seperti halnya sulap datang dengan sendirinya. Tidak seperti itu. Akan tetapi sarana tersebut hanya melantari untuk memudahkan hajat niat kita, hajat laku kita. Seperti tayangan video yang nantinya saya gabungkan dalam tayangan video ini untuk kalian pahami. Karena video tersebut menginspirasi diri para saudaraku semuanya yang mana awal mula menggunakan mustika ya, dengan keikhlasannya, dengan lakunya, dengan melapangkan selalu keikhlasan yang sudah dia dapat. Syukur alhamdulillah usahanya semakin berkembang, tidak malah surut, namun malah justru banyak rezekinya, mudah rezekinya. Nah, bagi para saudaraku semuanya nantinya bisa dipahami. Untuk itu kalian bisa lihat tayangan video saya kali ini sampai selesai dan rampung. Dan jika nantinya tayangan video ini bermanfaat bagi saudaraku semuanya, bisa kalian share, bisa kalian bagikan ke saudara-saudara kalian semuanya, dan bisa kalian komen. Oleh sebab itu terima kasih untuk tayangan video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, selamat pagi dari saya Mas Hilman. Wallahu a'lam bi'l-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.